粉末。好可怕的力量！万魔妖灵阵，大日掌。Yo, hello guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Tales of Demon Asgard part ke-46 di season kelima. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari part sebelumnya, Longsa pun bersiap dengan roh iblis naga sayap emasnya untuk menghadapi Nili. Raja kota yang melihat hal tersebut, ia pun mengetahui bahwa naga sayap emas ini lebih kuat dibandingkan naga bumi sisiknya waktu itu. Kembali kepada Longsa, ia bilang ia ingin lihat seberapa kuat formasi 10.000 roh iblis ini. Kemudian terjadilah bentrokan kekuatan hebat di sana. Bahkan Tuan Yeso mengatakan takutnya siapapun yang menghadapi kekuatan ini akan segera hancur menjadi abu. Oh, kekuatan ini! Di sisi Nili, ia pun menguatkan serangan formasi dengan tapak matahari agung. Sementara Longsa mengatakan kekuatan formasi ini sangat hebat. Bahkan harta karun tingkat legenda saja tidak bisa melindunginya. Hingga akhirnya Longsa pun terpental akibat serangan formasi tersebut. Saat itu, Raja Kota berkata, setelah Longsa menerima serangan formasi ini, ia tidak menyangka Longsa masih hidup. Sementara Guisa bilang, pusaka tingkat legenda yang diberikan oleh Raja Iblis pada Longsa, semuanya menghilang dikarenakan serangan dari formasi ini. Mendengar hal itu, Longsa mengatakan ternyata formasi ini memiliki kekuatan, dan ia pun memutuskan akan melarikan diri. Namun, Longsa mengatakan ia menunggu Nili di Guit Kegelapan 3 bulan lagi. Jika Nili tidak datang, maka Guit Kegelapan sendiri yang akan menjemputnya. Setelah hal itu, Nili pun berniat akan menggunakan formasi untuk mencegah mereka berdua pergi. Tapi Nili mengetahui bahwa kekuatan jiwanya terkuras habis. Namun, meski begitu, ini adalah kesempatan bagus, yaitu untuk mencari keberadaan Guit Kegelapan, dikarenakan mereka berdua terluka parah. Tapi saat itu, Tuan Yeshio pun menyuruh Nili berhenti menggunakan formasi. Karena jika Nili menggunakan formasi lagi, pastinya Nili akan sekarat. Hal itu pun akan membuat Jiun terpukul. Ditambah lagi, mansion Raja Kota pasti akan kehilangan Nili. Sementara di sisi Raja Kota, ia pun menyuruh semuanya berhenti mengejar mereka. Setelah hal tersebut, Tuan Yeshio pun bertanya kepada Nili apa rencananya. Dikarenakan Longsa berjanji 3 bulan lagi ia akan menjemput Nili. Nili bilang 3 bulan lagi cukup untuk meningkatkan kultivasinya. Kemudian Raja Kota pun tiba dan mengatakan setidaknya Longsa sudah menjadi praktisi legenda bintang 3. Ditambah lagi dengan Raja Iblis dengan kekuatannya yang belum diketahui. Jika mereka menyerang penuh ke Kota Glory, maka takutnya Raja Kota dan lainnya akan sulit menghentikannya. Namun Nili bilang Raja Kota sudah ada di tingkat legenda. Ditambah lagi, dua jenderal Guit Kegelapan sudah terluka. Dan Guit Kegelapan mungkin tidak akan menyerang jika Raja Iblis tidak bersama mereka. Mendengar hal tersebut, Raja Kota pun menduga Nili adalah praktisi dengan jiwa reinkarnasi yang kuat. Namun, Nili mengatakan ia tidak pernah meninggalkan keluarganya semenjak kecil. Nili bilang ia hanya lebih pintar dari orang lain. Setelah hal itu, Nili pun mengajak Raja Kota untuk membahas hasil pertempuran kali ini. Terlihat para prajurit yang terluka dibawa untuk diobati. Tuan Yeshio pun berkata, meskipun sebagian keluarga besar terluka, tapi keluarga suci sudah musnah. Dan itu merupakan hal baik untuk Kota Glory. Saat itu, Raja Kota pun mengetahui mengapa ayahnya selalu saja mengerutkan keningnya saat pulang. Dikarenakan ia khawatir dengan Kota Glory. Raja Kota pun yakin ayahnya sedang menjelajahi tempat rahasia.
Dengan begitu, kota Glory pun lebih banyak persiapan untuk melawan Guild Kegelapan. Di sisi Nili, ia pun mengetahui bahwa 3 bulan lagi akan ada pertempuran melawan Raja Iblis. Nili pun bertekad dia tidak akan kalah, dikarenakan ini menyangkut kelangsungan hidup kota Glory. Di lain tempat, Guisa pun menanyakan bagaimanakah luka Longsa. Dikarenakan Longsa batuk mengeluarkan seteguk darah. Longsa bilang ia tak menyangka bahwa formasi ini sangat kuat, bahkan hampir menghancurkan lautan jiwanya. Ditambah lagi, selain Raja Iblis tidak ada yang mampu menyakiti Longsa selama 10 tahun. Namun hari ini ia dikalahkan dengan begitu parah. Mendengar hal tersebut, Guisa pun mengatakan kenapa Longsa bertindak sembrono kali ini. Karena dulu Longsa yang mengingatkan Guisa untuk bertindak secara hati-hati. Longsa menjawab dikarenakan ia sudah lama naik ke tingkat legenda. Meskipun hanya perlu satu langkah lagi agar menjadi puncak legenda, namun ia tidak ada kemajuan. Longsa berpikir solusi untuk menerobos ke puncak legenda bukanlah dengan berlatih. Mendengar itu, Guisa pun tahu bahwa Longsa ingin menerobos dengan melawan formasi ini. Longsa mengatakan apa Guisa ingin selalu di bawah perintah satu orang. Ditambah lagi, Longsa mengingatkan untuk jangan mengendurkan kultivasi. Longsa juga tahu bahwa orang yang mengendalikan formasi ini sangat berbahaya dan mereka harus berhati-hati ke depannya. Mendengar hal itu, Guisa pun merinding dengan apa yang dikatakan oleh Longsa. Ia juga beruntung dikarenakan bisa kembali hidup-hidup. Kemudian Longsa mengatakan setelah kembali ke Guild Kegelapan, beritahu semua bawahan jangan ada yang boleh masuk ke kota Glory tanpa perintah Longsa. Dan setelah Raja Iblis keluar, baru membuat keputusan lain. Longsa pun menduga pihak lain juga memiliki roh reinkarnasi yang kuat. Jika mereka menemukan petunjuk lain, maka mereka berdua akan mati. Sementara di pasar kota Glory, Tuan Yeshio dan Tuan Yeshio pun sedang berjalan di sana. Saat itu, pedagang pun membicarakan tentang keluarga suci yang bergabung dengan Guild Kegelapan. Namun, untungnya Raja Kota dan lainnya bisa mengusir Guild Kegelapan. Tapi mereka juga mengetahui bahwa sebenarnya formasi dikendalikan oleh Nili, yaitu untuk mengusir Guild Kegelapan. Pedagang bilang prestasi Nili tidak kalah dengan penguasa kota ataupun Tuan Yemo. Mereka pun mendengar kabar bahwa Nili adalah penerus Raja Kota berikutnya. Dikarenakan diketahui Raja Kota telah berhenti melatih Yehan. Mendengar itu, mereka pun tahu bahwa Yehan adalah pengkhianat. Kemudian Tuan Yeshio pun melapor kepada Raja Kota bahwa keluarga suci bergabung dengan Guild Kegelapan untuk menyerang. Dan total ada 135 orang yang terluka. Dan itu berkat Nili yang berhasil menahan Longsa. Di sisi Nili, ia pun sedang berkultivasi sembari mengingat pertarungan dengan Guild Kegelapan. Nili juga mengingat tentang pertemuannya dengan Raja Iblis di makam Kaisar Kongming waktu itu. Setelah hal tersebut, Nili bilang masalah serangan gelombang binatang keluarga suci telah dibereskan. Satu-satunya yang tersisa adalah Guild Kegelapan yang bersembunyi di dalam kegelapan, dan juga Raja Iblis yang mengancam kota Glory waktu itu. Nili pun tidak bisa beristirahat dengan tenang sebelum masalah ini selesai. Nili tahu dengan kecepatan kultivasinya saat ini tidak akan mencapai tingkat legenda dalam waktu yang cepat. Di saat itu, Nili pun memiliki cara. Namun, ia ragu akan hal itu. Hingga pada akhirnya, Nili pun meminta sesuatu kepada leluhur Yeyan. 我有一事想求.